Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita Jawa sekaligus pahlawan nasional yang mempelopori kebangkitan perempuan terutama dalam pendidikan. Presiden Soekarno menetapkan 21 April sebagai Hari Kartini untuk menghormati Raden Ajeng Kartini yang gigih memperjuangkan emansipasi wanita. Dalam konteks kekinian, semangat Kartini telah membangkitkan wanita Indonesia untuk berkembang dan maju dalam pendidikan. Seperti dikutip dari surat Kartini yang dikirim kepada Nyonya Van Kool, ia mengatakan alangkah besar bedanya bagi masyarakat Indonesia bila kaum perempuan dididik baik-baik. Dari seorang perempuan, manusia pertama kali menerima pendidikan. Pendidikan pertama adalah pendidikan yang paling berarti bagi seluruh kehidupan. Hal itu mendorong LDII berperan aktif dalam menyiapkan wanita yang profesional religius. Melalui pondokkarakter.com, LDII berharap generasi muda terutama wanita dapat memperoleh pendidikan yang layak dan berprestasi dalam bidangnya masing-masing. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.